Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali puja dan puji syukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, Rabbul Jalal. Ya Allah, dengan berbagai macam nikmat-Nya Allah masih berikan kepada kita. Nikmat yang kiranya kita bisa mensyukurinya. Nikmat yang kiranya membawa kita kepada ketaatan lebih kepada Rabb kita. Bukan nikmat yang kiranya membuat kita makin jauh dari Tuhan. Makin jauh dari Allah, makin jauh dari ketaatan. Makin berpaling dengan segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, kita khawatir banyak nikmat yang kiranya malah membuat kita terjerumus, membuat kita semakin jauh kepada Tuhan kita, membuat kita semakin jauh dari mentaati segala perintah Allah. Di antara nikmat-nikmat yang besar tersebut, ia adalah qurratu a'yun, penyejuk mata, yang kiranya orang yang dia sekaya raya apapun dia, memiliki segala macam kemewahan dunia, seandainya dia belum mendapatkan ini, ketika dia telah berumah tangga, berkeluarga selama berpuluh tahun, dia memiliki segala sesuatunya. Dia punya mobil yang kiranya mobil dia bisa pilih setiap harinya, berganti-ganti untuk dia naiki. Dia punya rumah, apartemen, perusahaan, tanah di mana-mana yang dia bisa dapatkan apapun yang dia inginkan. Namun ketika dia belum mendapatkan yang satu ini, nikmat yang besar yang Allah berikan, yaitu memiliki qurratu a'yun, memiliki anak penerus yang kiranya dia bisa menjadi investasi akhirat kita. Ya, kita mau berbicara tentang nikmat yang satu ini, yaitu nikmat memiliki anak-anak yang saleh dan salehah. Sebelumnya ada sebuah kisah yang baru-baru ini menggemparkan dunia maya. Dia adalah pengalaman hidup, kisah nyata. Seorang dokter yang kiranya dia terkenal, orang yang sukses dalam perkara mendidik anak, bisa menjadi orang yang besar, orang yang hebat untuk perkara dunianya. Dia sukses menyekolahkan anak-anaknya di luar negeri. Dia buat buku, dan bukunya itu tentang tips trik cara bagaimana agar bisa menjadi orang tua yang sukses untuk bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Nah, akhirnya dia, anak-anak itu akan menjadi orang-orang yang sukses dengan dunianya. Dia buat buku, dia sebarkan, kemudian banyak yang mengikuti dan banyak yang berhasil mengikuti trik dan cara yang dia contohkan. Yang itu telah dia aplikasikan. Anak yang pertama sekolah kuliah lulus di USA, di Amerika, dan dia bekerja di sana, mendapatkan tempat kerja yang luar biasa dengan gaji yang tentu tinggi. Anak yang kedua juga seperti itu. Begitu juga dengan anak yang ketiga. Dan dia bangga dengan prestasi yang dicapai oleh anak-anaknya. Nah, suatu hari terjadi suatu peristiwa yang luar biasa yang membuat dia sadar. Ketika itu istrinya dalam keadaan sakit. Dan sakitnya lumayan keras.
Dia hubungi anak yang pertama yang berada di USA, Amerika. Dia minta anaknya supaya pulang lihat ibumu dalam keadaan kondisi sakit parah. Apa jawaban si anak? Dia katakan, aku tidak bisa pulang ya. Ini lagi banyak meeting-meeting yang harus aku ikuti. Yang membuatku tidak mungkin bisa meninggalkan. Kecewa sang ayah. Dia telepon anak yang kedua. Anak yang kedua juga menjawab dengan jawaban yang hampir sama. Dia katakan, ya tidak bisa pulang. Karena aku harus mengikuti ujian demi ujian. Kalau tidak, aku tidak bisa lulus. Dia kembali kecewa. Dia hubungi anak yang ketiga. Jawabannya tak kalah. Bedanya sama. Dia katakan, ya tidak bisa. Karena aku harus menghadiri acara. Ini itu yang ini berhubungan dengan perusahaan kerja yang aku baru saja merintisnya. Tidak mungkin bisa meninggalkan. Sang ayah terduduk lemas. Tambah lagi peristiwa ketika sakit anak, sakit sang istri tadi terus bertambah, akhirnya menemui kematian. Istri yang meninggal dimakamkan dan anaknya tidak ada satupun yang menghadirinya. Bagaimana sang ayah tidak terhentak? Dia bagaikan betul-betul disadarkan, ditegur oleh Rabb-nya. Digambarkan, inikah yang kau inginkan? Inikah yang kau bayangkan menjadi tujuan hidupmu? Yang kau bangga-banggakan? Ya, kalimat-kalimat ini yang terbayang di benaknya. Ia bisa bayangkan, kalaulah kami masih hidup saja. Anak-anak ini tidak ada yang peduli. Tidak ada sumbangsinya, tidak ada baktinya. Padahal kami yang dulunya berusaha keras agar anak ini menjadi orang yang sukses. Disekolahkan di tempat yang terbaik kiranya di dunia ini. Dia kecewa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lanjutkan. Sah. Sang dokter yang dia penuh dengan penyesalan di akhir hidup. Akhirnya dia tersadar setelah kejadian kematian istrinya yang tidak dihadiri oleh satupun anaknya. Dia punya 3 anak, tidak ada satupun yang bisa menghadiri, yang datang sekedar untuk melihat orang tuanya, mengurusi, bahkan itu adalah ibunya. Yang kita tahu, anak laki-laki itu biasanya sangat dekat, cenderung dengan ibunya daripada ayah. Nah, kalau pada ibunya saja seperti itu, bagaimana dengan ayah? Maka akhirnya dia tersadar. Dia tersadar dengan peringatan yang Allah titipkan melalui kejadian kematian istri. Akhirnya dia pun mulai mengikuti pengajian-pengajian. Mulailah dia mendapatkan informasi tentang materi-materi yang berkenaan tentang mendidik anak. Menjadikan anak menjadi anak yang kiranya menjadi investasi akhirat. Mengkadernya menjadi anak yang saleh dan salihah. Yang itu akan pasti menjadi anak yang nantinya berbakti kepadanya, kepada orang tuanya. Di masa tuanya, bahkan ketika sudah tiada, sang anak akan terus berdoa, menjaga ibadahnya, yang ibadah itulah akan menjadi hadiah terindah buat sang orang tua. Akhirnya dia sadar. Dia jual aset-asetnya, kekayaan yang kiranya dia dapatkan. Dia bangun pesantren. Dia bentuk yang dia berharap nantinya ada cucu-cucunya nanti yang akan datang
dan belajar di pesantren tersebut, yang dekat dengannya pikirannya akan terus membuat dia semakin tenang dengan hidupnya. Itu yang terjadi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, coba kita ambil ikhtibar, pelajaran yang begitu amat berharga. Bagaimana penyesalan orang tua ketika dia salah dalam menentukan pilihan. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'yati. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Orang tua kepada anaknya, sang ayah, suami. Dia adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Dia menentukan kemana ini nahkoda atau kapal ini akan berlabuh, akan bertujuan, akan berlayar. Dia yang menentukan. Dan kita ingat hadis Nabi, yang Nabi katakan apa? Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, fa'abawai. Dan kedua orang tuanya lah yang menentukan, yang membuat si anak ini menjadi seorang Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Lihat, ini apa maksud Rasulullah? Rasulullah maksudnya adalah orang tua itu berperan penting dalam menentukan kemana arahnya si anak. Coba kita perhatikan, coba kita lihat bagaimana fenomena saat ini. Orang tua berlomba-lomba agar si anak sukses dengan dunianya. Apa yang dilakukan? Dia sekolahkan di sekolah-sekolah yang bonafit, yang kiranya di sana terkenal dengan kemampuan jagonya dalam hal komputer, bahasa Inggris, matematika, kimia, dan lain sebagainya. Yang tak lain tak bukan tujuannya untuk mengejar agar bagaimana ketika selesai sekolah dia bisa dapat pekerjaan yang tinggi, gitu ya. Dapat pekerjaan yang lumayan penghasilan. Itu tujuan orang tuanya. Sehingga dia bayar dengan bayaran yang mahal. Dia usahakan agar anaknya ini bisa dapat pendidikan tersebut, les-les diikuti semua. Tapi ketika berbicara untuk masalah pendidikan agama anaknya, sangat sedikit dari kita, sangat sedikit dari orang tua yang benar-benar perfect, betul-betul dia fokus, betul-betul dia konsentrasi dalam hal itu. Bahkan dia mau mengeluarkan biaya yang tidak sedikit agar anak ini menjadi seorang yang minimal, tidak harus dia menjadi seorang ustaz-ustazah, tidak. Minimal dia paham dengan agamanya. Paham tentang hak Allah atasnya. Paham bahwasanya dia wajib berbakti kepada orang tuanya. Sedikit. Sangat sedikit orang tua yang sadar dengan perkara ini. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah seperti apa yang dialami oleh kisah yang tadinya kita sebutkan. Dan begitu banyak seperti ini terjadi. Orang tua yang dia menyesal, menangis dengan air mata darah bahkan. Dia menyesal, kenapa dulu tidak aku didik anakku dengan pendidikan agama. Sekarang saat ini aku sudah tua, renta. Mereka mengabaikan, mereka menelantarkanku. Bahkan mereka memasukkanku ke panti-panti jompo. Yang mereka tidak lihat, tidak jenguk. Bahkan sampai kematianku. Allah Ustaz. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Inginkah engkau seperti ini? Apakah tidak cukup ini sebagai pelajaran yang ada di depan mata? Bukankah setiap apa yang ada di sekitar kita itu adalah hal yang bisa kita ambil hikmahnya, pelajarannya? Akankah kau mengulang kembali fase-fase tersebut? Bagian-bagian yang kau tahu bagaimana nantinya. Tidakkah kau ingin kiranya anak-anak yang kau miliki, yang itu adalah impian dari orang-orang tua yang amat sangat menginginkan, bahkan dia kalau bisa bayar dengan bayaran yang mahal, dia tidak peduli hartanya dia akan keluarkan agar bisa mendapatkan anak. Tapi Allah belum berikan. Dan kau yang diberikan oleh Allah nikmat tersebut, kau sia-siakan.
kau telantarkan, kau jerumuskan. Seperti yang dikisahkan tadi, dia merasa dia tarik kembali buku-buku yang dia telah sebarkan itu. Dia minta maaf kepada para pendengar, para pemirsanya atau juga yang ngikutinya. Terus dia, kenapa? Dia merasa dia gagal. Ya, berhasil dengan perkara dunia, tapi rugi dengan perkara akhirat. Menyesal dengan penyesalan yang luar biasa ketika tidak menanamkan agama pada diri sang anak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga. Masih dalam perkara penyesalan orang tua yang salah dalam mendidik anaknya, dalam menentukan arah tujuan sang anak. Ya, seharusnya kita orang tua memikirkan bagaimana nantinya, sebagaimana Luqmanul Hakim. Ya, terkenal dia adalah orang tua yang luar biasa pelajaran sampai akhir zaman ini. Dari dulu sampai akhir zaman ini kita belajar bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya menjadi orang yang taat kepada Rabbnya, jauhkan dari perkara syirik, menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah, dan yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan yang maha kuasa memberi rizki, hanya bergantung kepadanya dan lain sebagainya. Menyiapkan anak agar kiranya dia memiliki ketawakalan, ketakwaan yang luar biasa. Sehingga apa? Ketika orang tua sudah tiada, dia dengan yakin dia punya Rabb, dia punya Tuhan yang kiranya, yang dia yakini, terus melihat, mengawasinya. Terus meyakini bahwasanya ketika dia menjaga Allah, maka Allah akan jaga dia. Ihfazillah yahfazuka Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Pendidikan yang seperti ini yang seharusnya kita tanamkan kepada anak kita, bahkan dari usia dininya. Karena apa? Karena kita khawatir kesalahan itu yang akan datang kepada kita. Tidakkah kau ingin, wahai para orang tua, ketika kau berada di alam kuburmu, datang berdatangan hadiah dari anak, pahala dari sholatnya, pahala dari sedekah yang dia kirimkan untukmu, pahala zikir dan doanya untukmu, sampai dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba itu dia sampai bertanya. Orang tua dia bertanya kepada malaikat, bagaimana mungkin aku sampai ke derajat ini? Karena dia merasa selama hidupnya dia tidak melakukan amalan yang luar biasa, biasa-biasa saja. Tapi dia bisa mencapai maqam atau tingkatan dari nikmat yang Allah berikan di tingkatan yang tinggi. Maka apa yang dijawab kepadanya? Kau mempunyai seorang anak yang kiranya selalu mendoakan dan beribadah. Dan kita tahu invest yang dimaksud dengan investasi akhirat itu, yaitu anak-anak kita ini, mereka beribadah kepada Allah selama mereka jaga ibadahnya. Dia sholat yang 5 waktu, dia sedekah, dia mengajar, apalagi dia adalah seorang ustadz yang dia mengajarkan ilmu. Orang mengambil manfaat darinya, terus-terus mengalir pahala yang itu kepadanya. Dia niatkan atau dia tidak niatkan untuk orang tuanya, maka akan sampai kepada orang tuanya. Allahu Akbar. Itu luar biasanya keutamaan memiliki anak yang soleh dan salehah. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, si wanita. Bahkan kita pernah dengar ya, kisah yang terjadi di zaman Nabi. Seorang wanita yang dia sudah menikah. Datang utusan kepadanya yang mengabarkan orang tuanya lagi sakit keras.
Namun karena si istri ini, si wanita ini, dia dapat pesan dari suaminya ketika pergi, meninggalkannya, jangan keluar rumah sampai aku kembali. Dia katakan, aku tidak diizinkan suamiku untuk pergi, mohon sampaikan mohon maafku. Kemudian utusan ini pulang, lalu balik lagi. Tidak berapa lama dia balik lagi, dia katakan, sudah dalam keadaan kondisi sangat kritis, mau meninggal. Si wanita juga tetap mengatakan perkataan yang sama. Suamiku tak mengizinkanku keluar rumah. Mau sampaikan mohon maafku kepada orang tua. Balik lagi dia, sampai kesal ini utusan. Menganggap si anak wanita ini enggak berbakti kepada orang tuanya. Datang kembali dia, dia kabarkan orang tuamu sudah meninggal. Lihatlah untuk terakhir kali. Dia menjawab dengan jawaban yang sama. Walaupun dia bersedih, meneteskan air mata, dia katakan, sampaikan mohon maafku. Sungguhnya suamiku belum pulang dan dia belum mengizinkanku untuk keluar rumah. Si utusan ini marah. Dia menjumpai Rasulullah mengadukan perkara wanita ini. Mengadukan kiranya dia menganggap wanita ini adalah anak yang durhaka. Yang dari orang tuanya sakit, kritis, sampai meninggal dia tidak mau datang. Maka apa? Rasulullah tersenyum. Dia katakan apa? Orang tuanya wanita itu masuk ke dalam surga karena memiliki anak yang salehah, yang taat kepada suaminya. Allah Akbar, coba lihat. Luar biasanya. Maka Anda tidak ingin memiliki anak-anak seperti ini. Anak-anak yang kiranya menyelamatkan. Kita tahu bagaimana kita terus banyak berbuat dosa. Maka kita berharap ketika sudah selesai masa hidup kita, masa kita beramal, tapi kita masih bisa mendapatkan pahala-pahala pengampunan-pengampunan lewat anak yang kita miliki. Allah, semoga kiranya Allah mudahkan kita. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, yang kiranya betul-betul menjadi qurratu ayun, yang ia terus-menerus akan berbakti kepada kita di masa tua dan terus-menerus akan mendoakan kita ketika kita sudah tiada menjadi tulang belulang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.